Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Ami Channel. Berhubung teman-teman aku banyak yang tanya, gimana cara gabungin video? Beberapa video pendek jadi satu video yang agak panjang. Mereka gak tahu, jadi aku mau buat tutorial gimana cara gabungin beberapa video ya. Di sini aku pakai aplikasinya CapCut. Aku juga punya yang slop cut, tapi aku lebih suka pakai yang cap cut. Kalian juga bisa pakai yang Kitmaster. Sekarang kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi buat ngeditin video gitu. Terserah kalian mau pakai yang apa. Aku mau pakai yang mudah aja. Contoh simple. Langsung tak kasih contoh. Kita ngedit video. Kita ambil, misalnya aku mau buat video ya, tambah di sini. Kita ambil satu foto misalnya sebagai cover atau yang paling depan gitu. Contohnya apa ya? Aku enggak punya foto yang bagus sih. Contohnya fotonya anakku aja yang apa? Yang mana? Atau sorry, gak ada video, gak ada foto yang bagus. Ambil foto ini aja deh. Terus aku pilih video yang mau aku edit. Aku mau ngedit fotonya anakku waktu bikin PR. Dia yang lagi ngambek tuh bikin PR. Apalan, susah. Yang ini video 1 sama yang video kedua. Ini sama video yang ketiga. Kebalik, harusnya sih yang ini dulu ya, yang hafalan dulu, terus belajar nulis sama yang belajar baca. Jadi aku di sini milihnya satu video cover anakku yang belajar ngeja, dua yang belajar nulis, tiga yang belajar baca. Di sini kita bisa putar, aku stop. Yang ada tanda putih ini berarti penggabungan dari yang video 1 ke video kedua gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengira dari video 1 ke video kedua itu jaraknya terlalu panjang, kalian bisa pendekin. Cara mendekinnya ini kalian klik. Sebetulnya kan gini, kalian klik itu kalau ada putihnya kalian tarik gini. Tadi kan gambarnya 3, sekarang kalau jadi 2 itu artinya 2 ketukan atau 2 detik itu. Terus ini videonya ini 3 menit 43 detik. Karena ini terlalu panjang enggak usah ditonton. Langsung ke jeda video yang kedua. Ini dari video 1 ke video kedua ada jedanya juga. Tadi kan yang pertama kan dari sampulnya aja. Sampul kan karena foto, jadi kalau diputer dia tetap sama aja. Tapi kalau dari video kita lihat, langsung kan dari sini kalian bisa ngamatin, dia langsung, sorry aku salah pencet, dia langsung kayak gabung gitu. Jadi nggak perlu lagi ada yang kayak kita perlu gabungin gitu loh. Dia udah tergabung sendiri. Terus ini dari video yang kedua ke video yang ketiga. Kalau kalian misalnya nggak suka atau videonya terlalu panjang, kalian bisa pendekin. Caranya mendekin sama kayak tadi, diklik gitu, nanti ada putih-putihnya gini, kita ambil yang belakang lalu kita pendekin gini. Udah pendek sendiri videonya. Terus kalau misalnya kalian nggak mau dipendekin ya dipanjangin lagi aja kayak semula gitu. Kalau nggak mau dipakein ending, kalau endingnya, kalau kalian pasang endingnya tuh pasti kayak gini CapCut kan. Tapi kalau kalian gak mau, kalian bisa potong CapCut-nya. Not a top, right?
Okay, it's just like this. Videonya udah kayak gini, udah jadi exporting, kalian tinggal save aja. Terus tunggu exporting. Exporting ini enggak boleh kalian skip ya. Kalau misal sampai kalian skip, berarti otomatis videonya enggak bakal kesimpan. Jadi kalian harus sabar. Semakin banyak video yang kalian gabung, exportingnya semakin lambat. Jadi kalau kalian mau gabung video, usahakan jangan terlalu panjang. Gitu. Kita tunggu ya. Maafin aku tadi gabung videonya banyak, jadi exportingnya agak lama sih. Oke, udah hampir selesai. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang karena udah jadi, kita bisa ngepost. Kalian mau ngepost kemana? Maksudnya kalian bisa share di TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, atau yang lain. Tapi kalau setauku Instagram, Facebook itu hanya 30 detik, hanya pendek-pendek. Kalau misalnya kalian mau ngepost ke YouTube ya, share ke YouTube. Okay. Kalian buat titel aja apa titelnya. Kalau misalnya ini anakku ini kan homework time. Misalnya dia PR, homework, pekerjaan rumah ya. Homework time. PR. Pekerjaan rumah. Anak TK. Udah gitu aja deh, gak usah pekerjaan rumah. Udah gini terus kita post. Di sini kalian bisa pilih, tapi aku biasanya nggak milih sih. Terus nunggu videonya diupload. Udah, jadi done. Terima kasih udah nonton videonya aku. Semoga videonya aku bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel aku. Makasih semua.